Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lihada Wa ma kunna linah tadia lawla an hadana Allah Laqad ja'at rusulu rabbina haqq Wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum da'amalun Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ala alihi wa ashabih amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan memberikan beberapa bimbingan ya terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Ada kurang lebih sekitar 16 tips yang akan saya jelaskan ini khususnya bagi Bapak Ibu yang akan umroh, baik itu yang pernah umroh maupun yang belum umroh. Nah, ke-16 ini, kalau dilaksanakan, insya Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu pada saat di atas pesawatnya sehat dan nyaman, dan tentunya barokah. Insya Allah, seperti itu. Yang pertama, yang pertama sebelum keberangkatan umroh, diusahakan sehari sebelumnya, Bapak Ibu, supaya cukup istirahat sehari sebelumnya, karena insya Allah. Pada saat seseorang akan umroh maupun haji, biasanya kan tamu banyak. Dari keluarga dan lain sebagainya. Nah, di sini Abah berpesan supaya menyempat-nyempatkan jangan sampai kurang tidur. Diusahakan paling lambat setengah sebelas. Paling lambat itu. Karena apa? Karena menurut para ahli, antara jam sebelas sampai jam satu itu ada beberapa organ tubuh yang memang perlu istirahat. Kalau ternyata istirahatnya kurang akan menyebabkan menurunnya tingkat kesehatannya. Nah, untuk itu, sehari sebelum berangkat diusahakan istirahat yang cukup. Itu yang pertama. Yang kedua, sehari sebelum berangkat diusahakan menjauhi makanan-makanan diantaranya. Pedas, asem, yang bersantan, Kemudian yang mengandung pengawet. Minuman-minuman yang mengandung soda. Itu supaya dijauhi termasuk kopi dan teh. Supaya apa? Supaya lambungnya, insya Allah, supaya sehat. Jangan masa hari sebelumnya makannya rujak. Makannya nangka. Makannya durian. Kalau perutnya cocok sih ya tidak apa-apa. Tapi kenapa, Abah? Sarankan supaya menjauhi terlebih dahulu Kan umumnya yang umroh ini rata-rata ya, rata-rata usianya sudah sepuh. Rata-rata di atas usia 40 tahun. Terkadang ada yang sakit emah lah, ada yang apalah. Itu ya, ingat ya, jauhi sementara. Pedas, asem, kopi coklat. Kemudian tadi, ya, yang asem yang sekiranya mengandung gas dan sebagainya, supaya dijauhi sementara. Kemudian, itu tadi yang kedua. Ya. Yang ketiga, yang ketiga pada saat di bandara, insya Allah kan biasanya jamaah umroh itu menunggu kurang lebih tiga jam sebelum take off sudah ada di bandara. Pada saat akan berangkat itu silahkan minum vitamin yang sekiranya cocok dengan tubuh bapak ibu. Karena apa? Karena kan perjalanan cukup jauh bapak ibu, harus fit. Yang cocok misalnya merek apa? Ya merek kan banyak merek ya silahkan. Ya. di samping itu juga dua jam sebelum take off itu bagi bapak ibu yang sedikit sedikit suka pusing sedikit sedikit kalau naik kendaraan suka muntah diusahakan minum obat supaya tidak mabuk di dalam perjalanannya karena apa rata-rata ini kalau keluarga saya kita cerita saya eh, cerita contoh terkadang kalau naik kendaraan mobil tidak apa-apa justru pada saat naik pesawat pusing kelejengan kemarin juga ada ya dalam rombongan itu ya, karena mungkin kurang istirahat tadinya kemudian pada saat take off itu akhirnya muntah-muntah pusing nah silahkan ya untuk mempersiapkan diri boleh minum obat pusing atau obat demam boleh untuk persiapan daripada nanti bapak ibu ya pusing duluan lebih baik menjaga dulu atau misalnya minum obat supaya tidak muntah misalnya antimo atau apalah silahkan ya Kemudian, selanjutnya yang keempat, ya, yang keempat pada saat bapak ibu masuk pemeriksaan, kan biasanya nunggu dulu tuh ya, nunggu di bandara. Jangan lupa membawa botol, membawa botol isi air. Botol ya boleh, botol-botol sedang lah ukurannya, bawa ke bandara. Nah, pada saat nanti pemeriksaan mau mau masuk ke pesawat umpama sama petugasnya ya disuruh dibuang buang tapi botolnya jangan dibuang botol itu kegunaannya Bapak Ibu nanti pada saat di pesawat kalau sudah ada airnya bisa untuk minum bisa untuk berwudu itu tujuannya diisi saja tidak apa-apa nah kemudian yang ke-5 -e, ya yang kelima jangan lupa membawa tisu kering tapi yang tipis saja yang kalau di warung depan tuh harganya insya Allah 5 ribuan. Dan tisu basah kalau dibutuhkan. Ya. Silahkan salah satunya boleh, mau tisu basah boleh, mau tisu kering boleh. Gunanya apa untuk apa? Gunanya yang pertama pada saat Bapak Ibu misalnya mau ke toilet. Diusahakan selalu membawa tisu. Dikhawatirkan tisu di dalam toilet pesawatnya habis. Untuk apa? Untuk bersuci ya untuk bersuci itu gunanya atau umpamanya ada yang membutuhkan untuk apa ya dipersiapkan intinya seperti itu kemudian yang keenam jangan lupa bapak ibu membawa kantong kresek kantong plastik kresek tujuannya apa umpamanya ya namanya manusia tiba-tiba sakit muntah dan lain sebagainya itu bisa digunakan agar muntahnya itu tidak kemana-mana karena hukumnya najis bapak ibu Muntah itu najis. Bagaimana caranya? Supaya tidak me mengenai pakaiannya. Dia diusahakan, ya, bawalah satulah ukuran sedang. Ya, untuk menjaga-jaga, dikhawatirkan ada yang muntah. Kemudian yang ketujuh, bila diperlukan, boleh membawa sendok. Sendok yang dari aluminium, tuh. Apa bahan stainless, ya, stainless. Kalau abah itu biasanya bawa. Pada saat nanti dibagi makanan oleh pramugari, Memang disediakan, tapi sendoknya itu dari plastik. Ya. Dari plastik, kalau sekiranya uh, tidak nyaman itu bisa digunakan, tapi tidak harus. Tidak harus ya. Kalau apa itu biasanya uh, bawa uh, satu. Jadi kalau uh, makan itu biasanya digunakan, kalau sudah biasanya dilap pakai uh, tisu basah, itu ya. Yang kedelapan, jangan lupa membawa obat-obatan tapi secukupnya. Yang banyak silahkan simpan di koper bagasi. Contoh yang namanya secukupnya, umpamanya ya obat sakit kepala, obat demam, ya paling beberapa lah, jangan banyak-banyak, berat bawanya nantinya, ya secukupnya saja. Apa boleh nggak bawa kayu putih boleh, yang penting maksimal 100 mili isinya tuh, boleh dibawa ke dalam pesawat, ya dibawa ke tas kabin boleh. Cairan itu maksimal satu botol itu 100 mili. Kemudian yang ke sembilan, Jangan lupa. Ini satu persatu jamaah ini diusahakan membawa jaket. Jaket apa? Jaket yang tebal. Diusahakan. Karena yang namanya di pesawat Bapak Ibu apalagi belum pernah. Dingin ya Masya Allah. Dingin sekali. Tapi kalau yang kuat dingin ya silahkan. Tidak pakai juga tidak apa-apa. Ya. Kalau orang yang nggak kuat dingin diusahakan jaketnya yang tebal. Kemarin itu ada jamaah bawa jaket tapi tipis. Akhirnya merasa menggigil kedinginan. Ada kemarin belum lama. Nah diusahakan membawa jaket yang tebal. ya. Dan bila diperlukan boleh membawa bantal leher. Kalau apa biasanya ribet nggak bawa. Tapi kalau misalnya ada seseorang itu kalau di umpamanya di bangku supaya bisa tidur harus bawa bantal leher ya boleh silahkan hanya tips dari Abah belilah pantal leher yang tipis, jangan yang tebel-tebel, berat bawahnya ribet. Makanya di sini kan kalau diperlukan saja. Ya. Kalau Abah biasanya tidak, tapi kalau istri Abah itu bawa, tapi yang tipis. Ya. Biasanya ya kalau istri saja itu belinya di uh, Miniso. Ya. Silahkan Bapak Ibu cari yang yang tipis saja, jangan tebal-tebal. Kemudian yang ke 10 silahkan bapak ibu boleh membawa buah buahan karena tempo hari ada yang bertanya ke abah abah kalau ke kabin itu boleh nggak ya saya bawa buah buahan saya itu ya, kemana mana ya bawa buah buahan karena saya punya penyakit asam urat kolesterol saya cepet tinggi saya itu biasa memilihnya apel nah ini dilakukan juga sama abah bapak ibu jadi pada saat akan naik pesawat itu biasanya abah itu dibekali Ya, minimal bawa dua buah apel satu untuk istri abah kedua biasanya buat abah sendiri kalau keburu lapar belum dapat makanan dari petugas yang ada di pesawat biasanya itu buat ngemil ngemil yang sehat boleh bawa apel boleh bawa buah pir ini saran ya terlebih kalau orang yang punya penyakit emah Dan Terkadang kadang hawa dingin lapar kemudian menu makanan belum dikasih nah itu bisa dimanfaatkan ya buah apel atau buah pir. Kemudian yang ke-11 pada saat Bapak Ibu berada di pesawat itu kan lama. Perjalanan dari bandara ke Jeddah saja kurang lebih 10 jam. Jangan duduk terus jangan. dua ya, 2 jam sekali, 3 jam sekali bangun umpama pijit-pijit ya, pundaknya, pahanya ya, di pukul-pukullah supaya lancar peredaran darahnya. Kuping sedih, tarik-tarik sedikit. Ya, tujuannya supaya apa? Supaya Bapak Ibu tetap sehat. Kan baru juga di dalam perjalanan belum nyampe Mekah Madinah. Jadi diusahakan ya, gerak-gerakan atau olahraga kecil lah. Ya, pijit-pijit, bangun sedikit, ongkek-ongkek ya, lah kalau bahasa saya. Itu ya, jangan lupa itu. Tiap ya, kurang lebih ya 2 jam atau 3 jam. Kemudian selanjutnya yang ke-12. Pada saat pramugari itu membagikan makanan dan minuman, biasanya akan disuruh milih. Minumannya tuh suruh milih, pilihannya biasanya ya, insya Allah ada yang namanya kopi, ada yang namanya teh, ada yang namanya minuman jeruk, ada ya coca cola, ada sprite, ya yang bersoda. Pada saat itulah di sini Abah berpesan, mintalah air minum saja. Eh, Pak, air putih saja, atau air mineral tetap jaga kesehatan bapak ibu. Kalau sekiranya perutnya itu tidak bisa menerima minuman-minuman seperti itu, contoh belum tentu orang itu. Misalnya, kan ada minuman itu, ada jus jeruk, ada jus apel. Dua minuman itu, bapak ibu asem, jangan dipilih, jangan dipaksakan. Akhirnya nanti dikhawatirkan terganggu lambungnya, diusahakan bagaimana caranya tetap sehat lambungnya tetap sehat. Diusahakan pilihnya, bilang saja air putih atau air mineral. Itu ya, ini saran. Jangan karena hawa nafsu akhirnya jeruk. Orang lain kan pilih yang jeruk yang dingin. Umpamanya sedangkan perutnya tidak bisa menerima. Nah ini ya, Abah hanya mengingatkan. Itu ya. Kemudian yang ke-13, pada saat Bapak Ibu berada di pesawat, jangan menunda-nunda kalau ingin pipis. Kalau ingin ke toilet, cepat-cepat jangan di dilama-lama ini jangan karena posisinya kan duduk terus dikhawatirkan nanti kandung kemihnya itu terganggu kesehatannya kalau sudah mulai kerasa ingin pipis ya silakan kalau tidak bisa minta antar ke temannya Tuh ya jangan menunda-nunda atau nunggu-nunggu karena kebelet pipis itu bahaya kemudian yang ke 14 diusahakan kalau Bapak Ibu tidak kemana-mana, posisinya duduk terus di situ, diusahakan, ya. Ini Abah mengingatkan, silahkan selalu gunakan sabuk pengaman. Kenapa Abah katakan seperti ini Bapak Ibu? Ini hanya sebagai masukan saja, ya. Pada saat itu Abah beserta istri pernah mengalami yang namanya gangguan di pesawatnya itu. Jadi mesinnya mati satu, ya. Tiba-tiba pesawatnya itu turun, seret, sudah panik itu yang namanya orang-orang di pesawat. Kalau orang panik terkadang kan takut lupa yang namanya pakai sabuk pengaman. Nah, untuk itu ya, Abah hanya mengingatkan, diusahakan untuk mengantisipasi terjadi sesuatu, diusahakan selalu pakai sabuk pengaman. Itu ya, diingatkan. Jangan kita sembrono. Itu sangat penting Bapak Ibu. Kemudian Silahkan Bapak Ibu pada saat di pesawat selalu ingat sholat. Jadi bagaimanapun juga kita ini kan niatnya ibadah. Dan yang namanya ibadah sholat ini sudah menjadi kewajiban. Walaupun kita sedang musafir. Diusahakan sebelum keberangkatan tanyakan ke pembimbingnya Pak. Nanti kira-kira di atas pesawat sholatnya apa? Bu, bagaimana caranya dan lain sebagainya. Umpamanya, ini Abah contohkan. Pada saat umpama Bapak Ibu berangkatnya dari sini setelah isa, umpama pesawat berangkat jam 10 malam. Nah, sedangkan perjalanan kan cukup lama 10 jam. Tiba-tiba tertidur, kelewat tuh yang namanya sholat subuh. Bagaimana? Nah, caranya pada saat Bapak Ibu bangun, tiba-tiba sudah terang. Tadinya kan malam, tiba-tiba kok terang. Saya belum sholat subuh. Lakukan sholat subuh. Kalau punya air di botol silahkan ke toilet Bisa berwudu melalui air yang ada Kalau tidak ada silahkan bertayamum Kemudian tunaikan yang namanya sholat subuh Dua rakaat cukup ya Ini mengingatkan Dan yang <tuh> ke Itu tadi yang ke-15 Yang terakhir yang ke-16 Di sela-sela perjalanan Abah mengingatkan supaya memperbanyak doa kepada Allah ya yang namanya di perjalanan itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Pertama, kedua, orang yang dalam bepergian atau musafir itu doanya makbul. Manfaatkan untuk memperbanyak doa kepada Allah, minta supaya sukses ibadahnya sehat kuat. Doakan anak cucunya, keluarganya yang ada di tanah air. Ya. Ingat? Ya. Bapak Ibu ini sedang dalam musafir, doanya makbul, doanya diijabah. Perbanyak doa minta keselamatan, minta kesehatan, ya perbanyak juga dzikir kepada Allah. Kalau kita sudah berdoa, sudah zikir, sudah, itu kan namanya memaksimalkan ibadah kepada Allah. Jangan malah umpamanya ya iseng yang lain, ya apa itu ada, pernah lihat orang itu malah kan di depan itu ada TV apa apa itu layar malah main game lah, apalah bukan tidak boleh ya silahkan silakan saja kalau memang itu harus seperti itu. Ini hanya mengingatkan. Ya, ada yang lebih baik lagi yaitu perbanyak doa. Mau baca Al-Quran boleh. Mau baca zikir yang paling mudah boleh. Kita kan dari awal niatnya ibadah. Kalau ada waktu luang, ada waktu longgar, silahkan berzikir, berdoa, manfaatkan terus. Ya. Nah, saya rasa mudah-mudahan apa yang Abah sampaikan ini bisa bermanfaat khususnya ya, bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh dan tentunya apa berharap pada saat nanti naik pesawat Bapak Ibu tetap sehat tetap prima ya, tidak pusing tidak muntah dan juga sukses ibadahnya ya, baik pada saat di tanah air maupun juga pulangnya bisa selamat lancar dan barokah Alhamdulillah jazakumullahu khairan apa pamit Bapak Ibu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh